Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz Wahab. Baik anak-anakku, usah sapa dulu ya, karena hari ini adalah materi bahasa Arab. Oke. Kaifa hal? Alhamdulillah ana bi khair, syukran wa anta. Itu ya jawabnya ya anak-anakku. Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Sehat ya? Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selama pandemi ini anak-anak diberikan kesehatan, tambah rajin, rajin sholatnya, rajin belajarnya, dan satu lagi nurut sama orang tua. Oke. Baik anak-anakku, hari ini Ustadz akan memberikan materi tentang rumah, tentang baiti, artinya rumahku. Oke. Yang kemarin Ustadz sudah kasih untuk PPT-nya, sudah Ustadz kasih ya, sudah dipelajari ya, sudah. Tapi hari ini anak-anak cukup nanti melihat di PPT-nya nanti ya, untuk menirukan Ustadz saja, membaca dengan jelas dan menyimak apa yang diutarakan Ustadz. Oke, siap anak-anakku menyimak, nanti ditirukan ya, ditirukan pelan-pelan, di kamar boleh, dimanapun boleh, sambil belajar sambil melihat videonya Ustadz Wahab. Oke, baik anak-anakku, silahkan disimak baik-baik video selanjutnya. Hadza baiti, ini rumahku. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza musalla, ini musalla. Baiti kabirun, rumahku besar. Baiti jamilun, rumahku bagus. Baiti janibal masjidi, rumahku di samping masjid. Baiti fi solo, rumahku di Solo. Baiti fi syari' Ahmad Yani, rumahku di jalan Ahmad Yani. Nah, bagaimana anak-anakku, sudah disimak, sudah ditirukan tadi ya? Kalau belum paham, kalau belum bisa membaca, bisa diulang-ulang ya. Diulang-ulang lagi supaya anak-anak lancar membacanya. Jangan lupa nulisnya juga ya anak-anakku. Latihan nulis di rumah biar bagus tulisannya. Oke? Nah, sebelum Ustadz tutup, ini ada tugas anak-anakku. Nanti anak-anak bisa melihat di buku paket ya, bab 4 halaman 84 sama halaman 85. Di situ ada tugas mengartikan bahasa Arab dan mengartikan bahasa Indonesia. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di situ. Oke. Baik anak-anakku, sebelum Ustaz tutup, yuk kita berdoa bersama baca alhamdulillah ya. Yuk bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.